Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali dengan saya Aksan di AND Channel. Dan pada video kali ini saya akan membuat konten lagi. Dan konten kalian adalah konten unboxing dan review. Dan saya akan meng-unboxing yaitu India casing yang sudah saya beli di Shopee. Dan buat kalian yang pengen beli juga, nanti saya berikan nama tokonya atau di sebelah sini guys, screenshot dari toko yang dimana saya beli. Dan saya membeli dua casing, yaitu casing yang wallpapernya anime Kuno Hero 1 dan apa ya, dan Gotobu no Hanayome. Dan pertama-tama kita lihat dulu apa ya, barang yang sudah saya pesan dan sudah terkirim. Kita ambil guys, rekam layar. Nah, kita rekam layar dulu. Ya guys, kita masuk dulu di Shopee. Kita lihat apa yang sudah saya pesan. Kita masuk ke saya. Lalu yang dikit. Ya, walaupun sudah saya terima guys barangnya. Kita pilih dulu pesan terima, saya lupa guys. Nah, ini saya sudah beli, nama tokonya Casing All. Ini dia, kita pilih dulu guys. Nah, yang saya sudah beli yaitu casing Boku no Hero Academia dan casing Gotobu no Hanayome. Di sini kalian bisa kostum jenis-jenis HP kalian. Guys, nah ini tutorial cara kalian pasang di casing alt. Guys, nih ini adalah apa ya, tipe-tipe HP, dan tipe HP saya itu apa itu guys, Samsung A10s, itu A10s. Nah, dan harganya yaitu 30.000 dan sampai sekarang masih diskon. Beli dua itu bayar 56.000, itu diskon ya guys. Dan saya beli harganya 56.000 dan tentunya ongkirnya berapa itu, 41 guys, kayaknya bukan deh, bukan 41, nggak tahu lah, lupa guys. Nah, di sini kita akan melihat apakah pesanan saya sesuai dengan HP saya, yaitu di sini kita akan melihat apakah pesanan saya sudah cocok dengan HP saya, yaitu Samsung A10. Kucingku guys, A10 yang ini. Nah, mari kita langsung unboxing. Ucil, jangan ucilku sayang. Sorry guys, ucil. Kita unboxing guys, wow, amazing. Nggak bisa pakai beruntung anjir. BTW ini nggak sponsor ya guys, cuman konten aja dan saran untuk beli casing di Shopee. Barangnya guys, kita langsung saja unboxing. Mudah-mudahan gak rusak anjir. Gak rusak. Gue bantai yang untuk Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan itu gak rusak cuk. Nah, kita buka guys. Kita lihat barangnya.
Keluarnya mana, Cuk? Keluar ke mana, woi? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Nah, oh ya, BTW guys, kalian bisa tulis nama juga. Dan saya pesan sini yang tulis nama. Kita langsung satu persatu, guys. Pelan-pelan, guys, supaya nggak rusak. Nah, ini barangnya. Nggak, guys. Ini ya, barangnya. Kita lihat gambar ini. Ya, dari bentuknya sih lumayan bagus dan keren. Ini ya, kita buka, guys. Ya, keren, cu. Keren, guys. Eh, ucil, jangan, cil. Sorry, guys, ucil. Ini ya bentuknya. Goto bunuh Naomi. Nah, ada nama aku, guys. Aksan dan... Bentuknya keren sih, guys. Mari kita anu, guys, kita apa sesuaikan di HP ku. Apakah cocok atau tidak? Ini gimana sih, anjir? Langsung pasang kah? Harus pasang, guys. Pas ya guys, pas ini dia pas guys, dengan sidik jari dan kamera kita ya. BTW, alasan saya beli casing gini soalnya casing saya udah mulai berwarna merah. Nah, mari kita langsung unboxing casing yang kedua karena saya dua saya pesan. Kita buka, guys. Ya, harga ini lumayan murah ya. Murah, 30.000. Yang nggak murah itu ongkirnya. Wow. Ini dia buku Hero Academia Midoriya. Nih, guys. Nah, mari kita pasang. Oh. Waduh. Parah sih, anjir. Nggak ada nama aku, guys. Nggak ada nama aku, Aksan. Nggak ada, cuk. Wow, udah cuy. Cuma yang ini saja, guys. Yang ini saja ada namanya, Aksan. Kita coba lagi, guys. Kita buka. Tapi sini yang susahnya itu bukanya. Karena apa ya? Tuh, guys. Bahaya kalau langsung patah, guys. Kalau langsung patah, wah, susah, cuy. Gak lucu kalau langsung patahin, guys. Oke, guys. Ya, oke, guys, akhirnya terbuka. Lumayan susah ya dibuka. Kita harus cari, guys. Nah, ini dia yang kedua, buku No Hero Academia. Kita pasang, guys. Mudah-mudahan cocok juga. Pasti cocok lah. Masa kagak? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah cocok, guys, cocok juga, guys, keren ya, guys. Lumayan keren ya, bukan lumayan, keren banget, mantap. Saya sangat menyarankan toko ini casing all buat kalian yang pengen beli casing anime. Bagi yang nonton anime aja, guys. Bis kostum juga sih. Nah, oh ya, guys, ada informasi buat kalian bahwa setiap aku channel akan saya hapus soalnya jam tayangnya error dan saya mengganti channel saya yaitu Kizato Anime Cover. Karena saya akan membuat konten. Saya akan memfokuskan ke konten cover lagu di Kizato Anime Cover. Ya, guys, itu aja unboxing kali ini. Barang-barangnya bagus. Keren ya, guys.
Keren. Ya guys, segitu aja untuk pada konten kali ini, konten unboxing dan review. Dan segitu aja pada video kali ini. Seperti biasa, setelah nonton jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Jangan lupa untuk subscribe channel Kizato Anime. Oke, Kizato Anime Cover. Dadah.